Sebagai wujud kepedulian sosial, Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Selain fogging gratis di berbagai wilayah, Perindo juga membagikan tembak gratis bagi para pedagang. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan sebagai wujud kepedulian sosial, Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Di Bantul, Yogyakarta, tim Rescue Perindo Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pengasapan gratis yang menyasar 3 RT di kawasan Dusun Jetis Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul. Pengasapan menyebar ke dalam rumah, saluran air, dan halaman rumah warga. Tidak hanya melakukan pengasapan, Rescue Perindo juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kami, tim Rescue Perindo Yogyakarta, juga selain memberikan fogging, juga kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa mereka juga bisa menjaga lingkungannya. Pengasapan gratis yang dilakukan Partai Perindo disambut antusias warga karena wilayah Jetis Bantul merupakan daerah epidemik demam berdarah. Banyak sekali Pak, anak, bibir, diharapkan mungkin bisa berkurang. Di Medan, Sumatera Utara, Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada 62 pedagang yang merupakan pelaku UMKM binaan Partai Perindo. Pemberian gerobak dilakukan saat penyelenggaraan acara halal bihalal kader Perindo seprovinsi Sumatera Utara. Tidak hanya pemberian gerobak, Partai Perindo juga memberikan penghargaan kepada 2 pelajar berprestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam ajang konferensi kepemimpinan pelajar se-Asia yang berlangsung di Singapura tahun 2016 lalu. Partai Perindo berkomitmen akan terus menggelar kegiatan positif secara berkala, sehingga bisa ikut berkontribusi, memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.